Pemirsa, warga Desa Mentawa, Kecamatan Nalotantan pada Selasa pagi menemukan 4 karung yang diduga berisi narkotika jenis ganja. Saat ini barang yang diduga ganja tersebut diamankan di Polres Merangin. Selasa pagi, salah satu warga Desa Mentawak menemukan 4 karung yang mencurigakan tergeletak di pinggir jalan. Temuan tersebut langsung dilaporkan ke perangkat desa setempat. Setelah dilakukan pengecekan, 4 karung yang ditemukan tersebut diduga berisi narkoba jenis ganja. Dengan total 80 paket besar, dengan rata-rata berat per paketnya mencapai 1 kg. Kepala Desa Mentawak Abu Bakar mengatakan dengan adanya temuan tersebut, pihaknya langsung melaporkan ke Polres Merangin. Setelah dicek dan diduga kuat, isi karung-karung tersebut merupakan narkoba jenis ganja langsung dibawa ke Polres Merangin. Karung diduga seperti ganja. Terus saya langsung hubungi kepada pihak berwajib yang menjurus itu bagian narkoba. Dengan cepatnya dari pihak narkoba langsung ke TKP melihat barang yang ditemukan, dan barang itu pun telah dicek diduga itu ganja. Penemuan yang diduga ganja tersebut juga dibenarkan Kapolres Merangin AKBP Irwan Andi Purnamawan. Saat ini temuan yang diduga ganja tersebut sudah diamankan di Polres Merangin dan tengah dilakukan pengusutan dan pengembangan terkait kepemilikan ganja tersebut. Langsung dicek ke TKP, kemudian dari Satres Narkoba langsung mendatangi TKP. Dari setelah kami buka, ternyata berisi ganja yang kurang lebih ada 80 paket, yang masing-masing paket kurang lebih sekitar 1 kilo lah. Jadi total sekitar 80 kilo. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.